Pasar Pondok Gede kebakaran malam takbiran. Pasar Pondok Gede laporan langsung Adul TV. Pasar Pondok Gede. Laporan langsung Adul TV Pasar Pondok Gede. Terjadi kebakaran ruko dekat pos polisi patokan. Izin melaporkan informasi, laporan langsung Adul TV dari Pasar Pondok Gede. Terjadi kebakaran ruko pinggir Pasar Pondok Gede, persisnya dekat depan pertigaan pos Pasar Pondok Gede. Saat ini sudah ditangani oleh pemadam kebakaran. Kebakaran Pasar Pondok Gede, laporan langsung Adul TV. Percis malam takbiran hari Jumat malam Sabtu, malam takbiran. Ruko di samping Prima Elektronik, ruko yang paling ujung, ruko paling ujung. Rollingnya habis, rolling orang ya. Iya, cuma nambah kurang ditariknya dia. Gemuknya. Kebor saat ini masih dalam melakukan pemadaman. Masih ada sedikit api dan tadi kayaknya ada sedikit ledakan dari arus listrik. Mudah-mudahan cepat selesai ditangani, Bor. Tetap selalu berhati-hati dan waspada dimanapun dan kapanpun. Oke, demikian berita yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Laporan langsung Adul TV dari Pasar Pondok Gede, Bekasi.